Oke ya, makasih buat nganterin saya ke Surabaya Gubeng, dan akhirnya saya juga terima kasih juga oleh dia dari Rail Fans Surabaya Gubeng. Oke. Kali ini saya sudah ada di stasiun Surabaya Gubeng, mau pulang naik kereta api Turangga. Dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung. Oke ya, hati-hati ya. Makasih buat anting selanjutnya, nanti kemudian teman saya akan ke Bandung. Buat balasannya kami tunggu di stasiun Bandung. Oke. Dadah ya. Makasih. Ayo. Hati-hati, Re. Halo, selamat sore. Kali ini saya berada di stasiun Surabaya Gubeng. Akhirnya saya selesai hunting di stasiun Surabaya Gubeng, dan saya akan naik kereta api apa ya? Nanti kita langsung lihat kereta api apa yang saya naiki nanti untuk perjalanan dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung. Bagaimana perjalanan saya menggunakan kereta api dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung? Mari kita simak video ini. Selamat menyaksikan. Stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung. Hari ini saya berada di stasiun Surabaya Gubeng baru, dan hari ini saya mau ngapain dulu di sini untuk saya ke kereta api Turangga. Sudah masuk ke peron stasiun baru di Surabaya Gubeng. Hari ini saya mau nunggu kereta api Turangga untuk keberangkatan kereta api Bandung Kata dulu, untuk berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng biar nanti kereta api Turangga masuk di jalur menang kalau nggak salah, sampai ke kereta api naik Turangga dari stasiun Surabaya Gubeng full trip ke stasiun Bandung. Api Turangga tiba di jalur 6. Ini kereta api Turangga yang saya akan naiki, kereta api berbentuk besi tahan kapal. Ini saya bisa langsung PAP
langsung naik kereta api Turangga dari gerbong paling belakang, dan saya harus rela duduk di paling belakang. Stasiun Surabaya Gubeng, tujuan akhir stasiun Bandung.
Sesaat lagi kereta api Turangga akan tiba di stasiun Mojokerto.
juga tunggu bersilang dengan kereta api Argo Wilis dari arah stasiun Bandung, tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Dan ini kesempatan kalinya kereta api Turangga harus mengalah dengan kereta api Argo Wilis yang melintas langsung stasiun Wilangan. Sesaat lagi, kereta api Turangga akan tiba di stasiun Yogyakarta. Sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.
stasiun per stasiun, hanya saja saya ambil dari
Saya habis naik kereta api Turangga dari stasiun Surabaya Gubeng tuh. Perjalanan sangat jauh sekali, tujuan akhir stasiun Bandung. Ini perjalanan yang pertama kali ini full trip dari stasiun Surabaya Gubeng ke tujuan akhir stasiun Bandung. Hari ini saya melakukan perjalanan pulang ke Bandung. Dan saatnya saya turun di pintu selatan dari arah Bandung naik kereta api. Oke, terima kasih banyak yang sudah bersama saya menjadi dalam perjalanan naik kereta api Surabaya Express. Let's kurang enggak? Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.